Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajal hazna idha syaita sahla ma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahmati oleh Allah SWT, tema kita malam hari ini adalah meniti tangga kebahagiaan. Tidak ada seorang pun hidup kecuali dia bercita-cita untuk bisa meraih kebahagiaan. Gak ada orang hidup kepingin sengsara, celaka, gak ada. Yang diharapkan bagaimana hidup bisa bahagia. Tapi tidak semua orang bisa meraih kebahagiaan itu kalau dia tidak tahu bagaimana cara untuk meraih kebahagiaan itu. Al-Quran menyebutkan kebahagiaan itu ada dua jenisnya. Ya, ada dua jenisnya. Yang pertama, kebahagiaan yang terlarang. Ya, kebahagiaan yang terlarang yaitu kebahagiaan yang membawa kepada kesombongan, kecongkakan, kebanggaan. Ya, bahkan kemudian tidak jarang menunjukkan dirinya posisinya seperti Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Itulah yang kemudian teguran kepada Qarun. Idh qala qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Surat Al-Qasas ayat 76. Ya, itu peringatan kepada Qarun yang kekayaannya tidak mampu diangkat oleh orang-orang yang kuat. Silakan dibaca. Ini apa mic-nya ini bisa supaya interaktif. Surat Al-Qasas ayat 76 itu adalah kebahagiaan yang terlarang, dan jangan sampai kita masuk ke wilayah itu karena akan mencelakakan. Sepertinya bahagia tapi sebenarnya apa? Menghancurkan. Karena kebahagiaan yang membawa kepada kebanggaan, kesombongan dan lupa diri. Ayat 76 Surat Al-Qasas. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah mengangkat kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah engkau terlalu bangga, sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan. Nah, itu bahasa Al-Qur'annya la tafrah. Ya, bukan kata-kata bangga dengan menyombongkan diri, tapi itu artinya jangan kamu bahagia yang menyebabkan kamu congkak. Farihaya farahu dalam bahasa Arab itu artinya bahagia, senang. Tetapi di sini kebahagiaan yang membawa kepada rasa sombong, rasa congkak. Ya, bahkan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita masuk ke dalam pola yang seperti ini. Ya, biasanya orang-orang seperti ini yang ditampilkan penampilan. Ya, kalau kita masih punya kekayaan yang bisa dihitung, maka kita belum dikatakan harta karun. Kalau kita punya harta yang sudah enggak bisa dihitung jumlahnya, baru disebut dengan harta karun. Itu karun itu artinya korun itu, nama orang dari pengikut Fir'aun yang kekayaannya melimpah ruah. Ya, kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Tetapi begitu hebat kekayaannya sampai kuncinya tidak bisa diangkat oleh orang-orang yang kuat, saking banyaknya. Maknanya memang kekayaannya enggak bisa dihitung. Ya. Dan orang yang kekayaannya melimpah ruah tetapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, dia cenderung apa? Sombong.
Dia banggakan kekayaan itu enggak ada kaitan dengan kesalehan, enggak ada kaitan dengan ketaatan, enggak ada kaitan dengan kebaikan, tapi dia ingin membanggakan apa? Kekayaannya itu. Beberapa waktu yang lalu di Kuwait itu ada orang yang termasuk terkaya di Kuwait, 10 miliar dolar kekayaannya. Ya. Tempat tidurnya pakai emas, mobilnya pakai emas, gudangnya penuh dengan emas. Tapi waktu meninggal pakai kafan juga. Apa yang dibanggakan sama itu? Ya. Nah, kebanggaan itu Saudara sekalian, itu ada dua jenisnya. Yang menjadikan orang itu bangga sehingga dia sombong meskipun dia ingin menunjukkan identitas dirinya. Nah, itu dilarang kita ikuti. Orang-orang beriman ini Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat 18. Ya, silakan dilihat surat Luqman ayat 18. Allah mengatakan wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Nah, ada dua jenis kesombongan penampilan manusia yang jenisnya ini, yang terlarang ini. Ya, surat apa? Luqman ayat yang ke-18. Itu nasihat Luqman kepada putranya dan nasihat untuk kita semuanya. Surat Luqman ayat ke-18. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, itu ada dua. Jadi cenderung orang yang sombong itu gimana? Allah sebutkan tandanya. Pertama, kalau ketemu orang itu jabat tangannya enggak lihat begitu, dia begini aja. Itu tanda orang sombong. Bila seseorang ketika berjabat tangan, dia enggak lihat mukanya, dia begini aja. Ya, itu ayatnya mengatakan apa? Orang itu tandanya apa? Sombong. Makanya Nabi SAW ketika berjumpa dengan siapapun dia, beliau jabat tangannya, kemudian beliau lihat wajahnya. Sampai orang itu yang melepaskan tangannya. Karena itu jangan kita menjadi orang yang sombong. Karena saya menemukan orang-orang yang tadinya begitu dianggap bernilai, berharga, segala macam. Saya enggak kenal dia ketika saya ketemu. Pejabat tangan buang muka, mukanya dibuang begitu. Tapi ketika ketemu sama orang kaya raya, sambutannya luar biasa. Ini jenis kayak gini nih. Ini jenis orang sombong. Ya, jangan membedakan orang. Ketemu orang, jabat tangan, lihat wajahnya. Itu untuk menghindari jangan sampai apa? Punya perasaan sombong. Hormatilah orang itu, siapapun dia. Kemudian jangan kamu berjalan di muka bumi dengan menyombongkan diri. Kaku harus beda dengan yang lain. Saya menemukan ibu-ibu pakai emas dari sini sampai sini, jalannya begini. La ilaha illallah, buat apa bu? Hah? Untuk beda sama yang lain ya. Makanya Nabi SAW kalau beliau hadir di jamaah itu, kalau ada orang baru cari mana Nabi, sulit menemukan karena Nabi seperti yang lainnya, tidak membedakan. Makanya setiap kali Nabi dikasih oleh Umar Khattab apa, diminta untuk menggunakan pakaian mewah seperti raja-raja Parsi dan Romawi. Ya, Umar ingin memberikan pakaian yang apa? Yang bagus, yang mewah, untuk membedakan dengan yang lainnya. Apa kata Nabi? Itu pakaian orang yang tidak berakhlak. Kata Nabi, itu pakaian bukan apa? Orang yang tidak berakhlak. Suatu kali pasukan Nabi datang membawa rampasan perang, di antaranya ada pakaian-pakaian mewah dari apa? Pakaian raja-raja itu. Oleh Rasulullah dikirim ke Umar. Nabi ini cara mendidiknya hebat. Ya, Umar yang nyuruh Nabi. Nabi bilang itu apa? Pakaian orang tidak berakhlak. Bahkan ketika dapat hadiah apa? Pakaian mewah, Nabi kirim ke Umar dulu. Umar bingung. Lah katanya ini pakaian orang tidak berakhlak. Kok saya dikasih? Ya, ada apa ini? Datanglah Umar ke Rasulullah. Ya Rasulullah,
katanya engkau pakaian ini pakaian tidak berhal. Kenapa engkau kasih aku? Aku tidak ngasih kamu. Aku ngasih kamu supaya kamu kasih keluargamu yang non muslim. Ya. Silakan itu dipakai oleh non muslim, tapi bukan, enggak pantas untuk orang muslim. Subhanallah. Maka Umar hadiahkan itu kepada keluarganya yang masih kafir. Jadi saya sekalian, hatta penampilan pun jangan membedakan dengan orang lain. Sehingga kita kemudian harus menjadi ciri khas, oh ini begini, oh itu begitu. Ya. Tuh. Kemudian Allah menyebutkan dua tanda orang sombong itu. Dia bahagia tapi menimbulkan kesombongan, itu ada dua. Mukhtalan dari segi penampilan. Gayanya, penampilannya. Kalau naik kuda itu begini dia. Hah? Gayanya itu gaya orang yang apa? Congkak, sombong. Lihat, aduh ini orang luar biasa. Dari penampilannya. Ya, bisa dari, karena emasnya, bisa karena matchingnya, bisa karena apalah, brandednya atau beranak apa gitu kan. Untuk menunjukkan dia beda sama yang lainnya. Oh, pakaianku ini bernilai 6 miliar. Ada orang begitu kan? Menunjukkan dirinya, itu namanya mukhtal. Dia bangga dirinya dengan menampilkan penampilannya yang wah beda dengan yang lainnya. Itu tanda orang sombong. Dia bahagia tapi dia sombong, melampaui batas itu. Yang kedua, fakhur. Dia bangga dengan dirinya. Orang seperti ini biasanya suka, aku begini, aku begitu. Dia suka membanggakan dirinya sendiri. Mungkin karena keturunannya, mungkin karena ijazahnya, mungkin karena pangkatnya, mungkin karena kedudukannya, mungkin karena faktor lain. Yang selalu dibanggakan apa? Dirinya, diri. Aku. Nah, sembunyikan dirimu itu. Sembunyikan dirimu itu. Di dalam riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, Inna Allah yuhibbu min ibadihi at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Allah suka kepada hambanya yang bertakwa, kaya, tapi tersembunyi dia. Luar biasa. Betapa indahnya lihat rumahnya biasa, tetapi di dalamnya luar biasa. Ya, orang mukmin itu tampilannya biasa, tapi dalamnya luar biasa. Minimal antara tampilan dan yang di dalam itu sama lah, minimal itu. Tapi yang paling bagus yang mana? Yang tidak, yang nampak tidak apa? Lebih baik daripada apa? Yang tidak nampak. Itu orang munafik tidak? Orang munafik itu enggak nampak, remuk, tapi yang nampak kelihatan bagus ya. Makanya Allah melarang kita masuk ke dalam kategori yang pertama. Jangan kamu bahagia yang menyebabkan kamu congkak, menyebabkan kamu sombong, menyebabkan kamu lalai, menyebabkan kamu meremehkan orang, menyebabkan kamu kemudian tidak berarti sebagai hamba Allah. Itu yang pertama. Ini adalah bahagia yang terlarang. Yang kedua, bahagia yang diharuskan. Ada bahagia yang diharuskan, diwajibkan sama Allah. Ya, maknanya kita semua harus bahagia ini. Jangan ada yang tidak bahagia. Yaitu surat Yunus ayat 58. Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Bahasanya sama, farah. Ya, kebahagiaan, tapi bahagia yang sono itu negatif, yang ini apa? Positif. Bahkan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita berbahagia. Silakan lihat surat Yunus ayat 58. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Bahasanya sama. Al-Qasas 76 bahasanya farah. Ini juga sama farah, cuman yang sono negatif, yang ini positif. Apa yang harus kita bahagiakan? Dengan apa kita bahagia? Ini salahnya banyak orang. Ya, orang kira bahagia itu dengan materi. Ya, Anda makan kuliner ke sono kemari bahagia, cuman bahagianya 3 menit. Enak makannya kan jauh-jauh diparanin, makan sono, makan sini. Bahagia ketika makan cuma 3 menit, tapi ujungnya apa? Kolesterol, asam urat. Bahagianya berujung derita. Ya kan? Yang paling bahagia kapan, Pak? Waktu nikah.
Makanya rugi kalau nikah seumur hidup cuma sekali itu. Bahagia kok cuma sekali. Ya Allah. Ya. Orang bahagianya nikah itu kapan? Honeymoon. Mun hitungannya bulan. Ibu-ibu habis bulan udah muntah. Udah berat semua itu, udah beban semua sana. Ya? Makanya sayangi itu istrimu. Para kawin sekalian. Kalau itulah bentuknya materi-materi. Silakan manusia memuaskan dirinya dengan kekayaan yang dia miliki. Dia makan, dia minum, dia menikah, dia jalan-jalan, dia tinggal di hotel, dia tinggal di villa, dia kendaraannya mewah, kemanapun dia berada. Hanya bisa memuaskan jasmani ini yang hitungannya cuma 20% dari seluruh unsur manusia. 80% itu ada di rohaninya. Makanya orang-orang kaya-kaya itu seperti Steve Jobs, Bill Gates dan semacamnya, dia hanya bisa memuaskan cuma 20%. 80% di mana itu? Di rohani. Makanya betapa nikmatnya antum berada di masjid ini. Habis sholat maghrib duduk, ya sampai ada sangat nikmatnya sampai tidur dia. Dengar pengajian tidur dia, masya Allah. Nikmat banget itu. Terus kalian, makanya Al-Quran menyebutkan tidak ada kaitan dengan materi. Kebahagiaanmu tidak terkait dengan materi. Apa? Muhammad, katakan kepada umatmu itu. Qul bifadlillah, dengan karunia Allah. Apa karunia Allah itu? Islam. Tidak ada nikmat terbesar yang diperoleh oleh seorang hamba melebihi Islam yang dia dapatkan itu. Ya, sungguh inilah karunia terbesar manusia yang harus kita syukuri. Katakan dengan karunia Allah itulah Islam. Begitu ahli tafsir menyebutkan. Wa bi rahmatihi, dan rahmatnya inilah Al-Qur'an. Fabidzalika falyafrahu, dengan Islammu, dengan Qur'anmu silakan kalian berbahagia. Bukan cuma anjuran, Pak, ini perintah, Pak. Falyafrahu, supaya kalian bahagia betul itu. Bahagiakan dirimu itu. Karena disitulah letak kebahagiaanmu itu. Jadi Islam ini jangan dianggap beban. Jangan dianggap penderitaan. Dengar adzan, ya adzan lagi. Berat ya. Iya? Mau pengajian, berat. Mau baca Quran, ngantuk. Justru bahagiakan dirimu dengan Islam dan Al-Quran itu. Ikhwan wa'alaikum, para sahabat Allah anhum, yang kemudian disimpulkan oleh Hudzaifah ibn Yaman, mengatakan kapan seorang itu merasa Islamnya akan memuaskan dirinya, kapan seseorang itu akan terpuaskan dengan Islamnya sehingga dia bahagia sekali, kalau dia memiliki 8 hal. Berapa? 8 hal, jangan lupa itu, Pak. 5 hal untuk seluruh kaum muslimin, itulah rukun Islam. 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini untuk semua umat Islam. Tapi ada 3 hal lagi yang khusus untuk mereka yang punya kesadaran tinggi, yaitu kategori mukmin. Kalau ini muslim, 5 hal itu muslim. Tapi kalau dia meningkat dirinya menjadi mukmin, maka dia akan melakukan 3 hal lagi. Dan inilah yang harus kita lakukan untuk membahagiakan diri kita. Apa 3 ini? Yang pertama, amar ma'ruf. Apa? Amar ma'ruf. Tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran, tegakkan sholat, tegakkan semua perintah Allah ini. Mengajak orang kepada apa? Ajaran Allah. Karena ajaran Allah tidak ada satupun yang negatif. Ajaran Allah tidak ada satupun yang merugikan manusia. Silakan tunjukkan. Tidak ada satupun ajaran Allah kecuali manfaat buat manusia. Tapi kalau pendapat-pendapat orang belum tentu bermanfaat. Ya. Semakin kita ikuti diskusi di ILC semakin pusing kita. Pendapat sono, pendapat sini, enggak ada habisnya. Kenapa? Itu enggak ada ajarannya, Pak.
Enggak ada standarnya, enggak ada panduannya. Kalau Al-Qur'an ada panduannya. Ya, sebenarnya dua aja ajarannya itu. Jaga hubungan muhablum minallah dan jaga hubunganmu dengan hablum minannas. Jangan jelek-jelekkan orang, jangan mojokin orang, jangan memfitnah orang, jangan kamu nipu orang, jangan kamu zalim sama orang. Itu ajaran Islam semua kan? Luar biasa. Lah kok dituduhnya radikal? Lah gimana itu? Ada yang salah ini kan? Umat Islam dicurigai terus. Ada yang salah itu. Bisa jadi karena mereka itu tidak paham Islam, sehingga mereka lah yang kemudian di benaknya menganggap Islam itu radikal. Ya, jadi memang kita lihat politik kita ini gaduh banget. Gaduh banget. Dan memang dasarnya karena banyak yang tidak paham apa itu Islam. Makanya itu yang perlu diskusikan. Bawalah Islam ini dengan penuh keindahan. Ya, sampaikanlah Islam ini dengan argumentasi yang apa? Yang logis. Ya, karenanya saudara sekalian, itu poin yang harus kita lakukan. Apa? Amar ma'ruf. Nikmat sekali. Ketika kita bisa mengajarkan orang yang tadinya bejat menjadi benar dia. Bahagia tidak? Bahagia sekali. Ibu-ibu ngajak perempuan yang tadinya enggak pakai jilbab, ibu sadarkan dia jadi pakai jilbab. Tadinya orang itu penipu. Kemudian kita sadarkan jangan nipu orang, ayo jalan yang benar. Subhanallah, nikmat sekali. Ajak yang benar. Nah, luar biasa, Pak. Kita merasakan itu kebahagiaan ketika bisa mengajak orang kepada jalan yang benar. Itu amar ma'ruf. Yang kedua, nahi mungkar. Ya, cegah semua kerusakan ini. Kerusakan ini bukan cuman korupsi saja. Ya, kerusakan ini bukan cuman radikalisme dan terorisme saja. Kerusakan ini termasuk berdukunan. Apa yang dibawa ke DPR itu dukun-dukun itu? Itu kerusakan itu. Ya, memanipulasi itu kerusakan. Selain narkoba dan kejahatan-kejahatan yang ada itu. Nah, makanya tidak ada satupun kerusakan yang ditolerir oleh Islam. Tidak ada. Di mungkar itu semua yang buruk menurut agama dan akal. Kalau mungkar menurut akal belum tentu sesuai menurut agama. Tapi kalau sesuai sebab rusak buruk menurut agama pasti akan sesuai dengan akal yang sehat. Ya, siapa nyangka kemudian orang-orang Barat itu bisa menggunakan dengan apa namanya memanaskan sekian ribu derajat Celcius sehingga apa kandungan babi itu tidak lagi mengandung penyakit-penyakit cacing pita dan sebagainya. Apa kemudian daging babi jadi halal? Enggak. Ya. Penelitian menyebutkan berikutnya, ternyata orang yang mengkonsumsi daging babi itu akan menghilangkan rasa kecemburuannya, Pak. Istrinya dicium biar aja, ya kan? Anaknya dibawa pacaran biar aja. Hilang kecemburuannya. Persis kayak babi, Pak. Babi itu anaknya ditunggangin. Ya. Semua jorok banget itu perilaku babi itu. Makanya enggak pantas manusia mengkonsumsi apa? Binatang seperti itu karena pengaruh apa sifat binatang itu akan berpengaruh kepada yang makan, Pak. Makanya kenapa Nabi menyuruh kita kalau habis makan daging unta suruh wudu, Pak. Kenapa? Apa hubungannya? Kalau kita habis makan daging unta itu suruh wudu, Pak. Kenapa, Pak? Makanya dalam fikih itu dibahas panjang lebar. Boleh sholat di kandang di kandang kambing, di kandang sapi, tidak boleh sholat di kandang unta. Kenapa, Pak? Karena unta itu binatang pendengki yang paling hebat di dunia ini, Pak. Ya kan? Makanya unta itu sabar ya. Tapi dia pendengki, Pak. Kalau macam-macam Bapak bisa ditendang sama dia itu. Dia menyembunyikan itu, luar biasa itu. Makanya kalau orang makan daging unta supaya pengaruh dengkinya itu tidak sampai kepada yang makan, disuruh wudu supaya menghilangkan pengaruh. Dahsyat. Di mana waktu itu kan enggak pakai ilmu ketahuan, enggak secanggih sekarang kan, ya.
Makanya tidak ada satupun bagian dilarang dalam syariat Islam kecuali akan merugikan manusia. Tinggalkan itu. Namanya nahi mungkar nih. Ya. Nah, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Ya, apabila umat Islam diganggu, siapa sih mau diganggu? Ya. Siapa yang mau diganggu? Enggak mau, Pak. Ya, kita juga enggak mau ganggu, kita juga enggak mau diganggu. Nah, itulah perilaku apa? Lebah itu kan. Orang beriman itu kayak lebah. Dia pergi ngong-ngong. Dia cari saripati bunga. Dia enggak ganggu orang lain, Pak. Lihat orang Islam misalkan keluar dari rumah, dia cari yang halal. Dia bekerja. Kalaupun harus mengais-ngais sampah-sampah itu, dia bekerja cari yang halal. Dia seperti apa? Lebah itu. Tapi jangan main-main ganggu lebah. Dia enggak mau melawan sendiri, nanti dia bawa kawan-kawannya. Orang muslim itu seperti itu, Pak. Makanya konsep yang paling ditakuti oleh muslim Islam adalah konsep jihad ini. Ya, saya dapat data ada 4.000 pesantren di Indonesia ini yang dibiayai oleh apa? Pihak asing untuk menghapuskan pembahasan tentang jihad ini. Coba itu, Pak. Luar biasa itu. Karena mereka takut itu, Pak. Makanya resolusi jihad yang diangkat oleh para ulama di Jawa Timur melawan agresi Belanda itu tercatat sejarah penyelamat Indonesia, Pak. 22 Oktober 45. Belum ada TNI. Itu resolusi jihad siapa yang nyuarakan? Ulama. Sampai Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar. Itu yang nyuruh Bung Tomo nyebut Allahu Akbar siapa itu? Ulama, Pak. Sehingga bergeraklah mereka untuk menangkal para penjajah itu. Ini konsep yang luar biasa. Kata Nabi, al-jihadu fisabilillah dirwatu sanamil Islam. Jihad di jalan Allah itu adalah puncaknya ajaran Islam. Artinya kalau enggak ada jihad, kita enggak punya atap, Pak. Jangan dimatikan itu. Amerika itu ngomong sama Cina bahwa bangsa Indonesia itu beda dengan bangsa lain. Ini yang ngomong Jenderal Amerika, Pak. Bangsa Indonesia itu beda dengan bangsa lain. Silakan ada cek seluruh dunia yang perang itu tentaranya, Pak. Tidak ada rakyat ikut perang, Pak. Lihatlah Afghanistan ketika diserang sama Rusia. Yang nyerang siapa itu? Tidak ada rakyat apa Rusia, tentara itu. Ketika Amerika menyerang Irak, siapa nyerang itu? Tentara, Pak. Sekarang Saudi perang sama apa? Sama Yaman. Yang berangkat siapa? Tentara, Pak. Rakyatnya enggak mau. Coba ganggu Indonesia. Siapa yang bergerak? Bukan cuma tentara, Pak. Rakyatnya mungkin paling depan itu. Siapa itu? Kaum muslimin. Makanya enggak macam-macam itu Malaysia dan sebagainya itu. Itu Jenderal Amerika mengatakan begitu. Jangan main-main dengan apa? Rakyat Indonesia. Ya, karena memang sudah apa? Terbekali di dalam diri mereka itu. Sudah terlalu lama dijajah itu. Subhanallah. Harusnya ini dijawab, ini harusnya dikawal, Pak. Ya, kemampuan ini harusnya dijaga, dikawal, bukan dimatiin, bukan ditakut-takutin. Ya. Makanya penemuan Pew yang terakhir ini, penelitian Pew itu mengagetkan banyak pihak. Pew melakukan penelitian terhadap 57 negara yang mengkategorikan dirinya Muslim. Jadi dia bagi menjadi dua, negara tanpa agama, agama dengan negara. Ya, yang paling apa kontroversial itu di banyak negara Islam itu dasar negaranya Islam, tapi yang paling dimusuhin gerakan Islam. Itu penemuan Pew itu. Di Mesir lah, di mana-mana itu kan. Jadi negara berdasarkan Islam, tapi yang paling dimusuhin siapa? Gerakan Islam. Nah, itu terjadi di Timur Tengah itu. Yang di Indonesia paling menarik kata Pew adalah mayoritas Indonesia itu penduduknya Muslim, tapi negerinya sekuler. Nah, itu pengakuan itu. Sampai ada keluar buku Demokrasi for Sale.
Bagaimana demokrasi Indonesia ini memang jual beli semua itu. Ya, makanya umat Islam masih belum banyak peranannya di tingkat politik ini. Makanya itulah yang terjadi, negerinya menjadi sekuler. Karena memang kata Pak Natsir, kalau umat Islam masih sholat, puasa, zakat, haji, dibiarkan. Nah, bahkan kalau boleh didukung. Tapi kalau sudah urusannya ekonomi, orang Islam terjun di ekonomi, udah mulai dipantau. Mulai dipantau. Kalau udah orang Islam terjun ke politik, harus dihancurkan. Itu kesimpulan Pak Nasir begitu. Itu konsep mereka, Pak. Cuman kita ini kurang memahami, kurang menangkap. Bisa antum bayangkan ya. Ketika Bapak Ibu lihat umat Islam di depan Ka'bah itu, jutaan orang. Setiap hari loh. Jutaan orang. Ketika mendengar qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Rapi dalam hitungan detik, Pak. Dari seluruh dunia dengan beda karakter, beda bahasa, beda semuanya itu kan. Gimana ya? Baik Ramadan maupun haji maupun hari biasa. Dan tidak ada satupun yang protes. Hei imam, kamu kepanjangan bacanya. Enggak ada. Enggak ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nurut sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurut. Coba kepemimpinan itu dibawa ke dalam dunia ekonomi, dalam dunia politik. Kira-kira hebat enggak umat Islam? Itu maknanya kita ini paham Islamnya masih ritualitas. Kita belum bawa ke dalam realitas. Ya. Karena kesadaran kita masih Islam ibadah. Ibadah mahdhah maksudnya. Kita belum menyasar yang lainnya. Ikhwan wabarakatuh. Ini muncul seorang Erdogan sejak sudah membuat bingung barat dan timur. Seorang Erdogan. Luar biasa dia lawan semua. Arab dilawan, barat dilawan. Luar biasa. Itulah kalau orang Islam sadar politik. Makanya kata Pak Syukran Makmun, kalau ada orang bicara politik dilarang di mana, di masjid, itu adalah antek-antek Belanda. Kata beliau gitu. Karena Islam ini way of life, pedoman hidup. Tapi politik yang santun, politik yang Qur'ani, politik yang punya norma-norma, bukan politik yang ngaco, bukan politik fitnah, bukan. Tapi politik yang bermaslahat, bahkan bukan cuma masalah dunia, dunia akhirat itu politik Islam. Ya, karenanya berkabikum, isi politik Islam itu cuma dua. Hirasatud din, wasiyasatud dunya. Menjaga agama ini supaya utuh. Bagaimana umat ini menjalankan dengan sesuai baiknya dan mensiasati dunia supaya rakyat ini sejahtera. Ya. Karenanya berkabikum, kalau kita paham Islam, maka inilah yang harus kita bawa ke dalam ranah kehidupan, bukan cuma hanya di masjid. Cuman saya berharap ke depan itu kebangkitan umat itu sebagaimana Rasulullah memulai dari masjid. Saya tidak berharap banyak dari partai, dari ormas, dari apa. Justru harapan terbesar dari masjid. Karena di masjid ini semua potensi ada. Dari semua kalangan, dari semua kelompok, dari semua profesi, ya kan? Tinggal kesadaran bersama, ayo kita tata ulang supaya umat ini maju. Kalau umat ini maju, maknanya apa? Bangsa ini maju, Pak. Kalau umat ini terus dibodohin, ditakut-takutin, didalimin, diapain lah itu, ya gak maju lah bangsa ini. Jadi memang mereka berkehendak kalau umat ini terus dilemahkan, maka bangsa ini gak akan pernah maju. Umum mayoritas orang Islam gitu. Ya. Makanya bagus itu Pak Sugeng Makmun. Hei, orang-orang yang bikin undang-undang, bikin aturan itu, untuk siapa aturan kalian buat? Untuk siapa undang-undang itu kalian buat? Penduduk Indonesia itu mayoritas orang Islam. Berarti kan kalian buat untuk orang Islam. Jangan sampai kamu buat aturan yang bertentangan dengan aturan Islam. Ya, karenanya saya sekalian kembali kepada poin tadi itu,
bahwa bahagia itu kalau apa? Kita paham Islam, kita perjuangkan Islam. Dan itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, kalaupun kemudian di tengah jalan meninggal dunia, insya Allah mati syahid. Kenapa? Arahnya sudah benar. Ya, jadi mati syahid itu enggak harus di medan perang, Pak. Selama kita punya cita-cita mulia, luhur, membela kebenaran, menangkan Islam, maka kalaupun kita meninggal di tengah jalan belum melihat kemenangan, Allah akan apa? Berikan kita husnul khatimah. Itu poin yang pertama. Jadi berapa tadi? 8. 5 untuk orang awam, 3 untuk aktivis. Ya, 3 untuk mereka yang punya kesadaran. Ya, itulah orang-orang beriman. Ya, yang 5 untuk muslimun, yang 3 itu untuk mukminun. Yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Surat At-Taubah ayat 71. Mereka menurut yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah, sungguh Allah Maha Perkasa. Nah, kita harus masuk bagian daripada itu. Bagian dari kaum mukminin yang terlibat dalam menegakkan kebenaran, apa? Mencegah kemungkaran. Nah, ketika nanti harus menghadapi kenyataan, ya, ketika umat mengalami satu penyerangan dan sebagainya, maka perintahlah ayat surat Al-Hajj ayat 9, ayat 8. Ya, Al-Hajj ayat 8, perintah Allah kepada orang beriman, wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim wa samakumul muslimin wa fi hadha liyakun rasulu 'alaikum shahida wa takunu shuhada 'alan nas. Al-Hajj ayat 78. Ayat terakhir. Al-Hajj ayat terakhir. Dan tafsirnya itu Nabi sudah menjalankan perintah itu, ya. Dengan dia yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untuk dalam agama. Ikutilah agamanya moyangmu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik. Makanya Nabi Allah, Nabi Muhammad itu disebut ana nabiyur rahmah wa ana nabiyul malhamah. Saya nabi yang membawa rahmat, tapi saya nabi yang memimpin perang. Ya, makanya Nabi memimpin perang berapa? 27 kali. Kenapa Yahudi itu tidak suka dengan Nabi Isa? Karena Nabi Isa enggak pernah memimpin perang. Nabi Isa itu orangnya lembut. Dia diajarkan cuma etika. Beda dengan Nabi Musa, orangnya perkasa. Sekali nonjok mati, Pak. Itu Nabi Musa itu. Kekuatannya luar biasa. Orang Yahudi itu kepingin kan Nabi Musa itu. Tapi yang muncul Nabi Muhammad SAW, mereka enggak suka. Karena bukan dari keturunan Bani Israel. Alakulihal, kita dengar azan dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ba'd. Ya, saudara sekalian, kita lanjutkan dikit. Jadi kebahagiaan itu apabila kita sadar dengan Islam yang kita punyai dan kita bisa tegakkan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita. Makanya Allah ingatkan, fakul syahadu bi anna muslimun, saksikan kami orang-orang Islam. Makanya Islam kita itu jangan hanya sebatas di masjid. Jadi kalau ada ungkapan menarik dari apa seorang mu'allaf, ya, dia mengatakan orang non muslim itu enggak tahu itu Al-Quran apa, enggak tahu itu hadis itu apa. Tapi orang-orang non muslim itu melihat Anda sebagai seorang muslim. Ya, maka tampilkanlah Islam dalam diri Anda itu. Cakep itu.
Nah, bagaimana diri kita ini ekspresi daripada Islam itu sendiri. Bicaranya jujur, janjinya ditepati, ya, ngomongnya bagus, akhlaknya mulia, ya, kemudian apa, perilakunya terkendali. Nah, semua ucapan dan perbuatannya, dua hal itu yang paling pokok, Pak. Ucapannya bisa dipegangi, perilakunya bisa diteladani. Kalau itu yang ada di dalam setiap muslim, itu sudah nilai dakwah yang luar biasa. Jadi dakwah itu enggak selalu dengan ceramah. Jadi ketika kita bermuamalah secara islami, orang akan merasa nyaman dengan kita. Itu yang satu pertama. Maka kata Allah, atas dasar ini bahagiakan dirimu dengan islammu itu. Ya, yang diperkirakan di 2050 para ilmuwan menghitung jumlah umat Islam akan mencapai 4 miliar. Sekarang ini perkembangan agama terpesat di dunia ini Islam. Di 2050 Eropa akan menjadi Muslim, Pak. Dan jumlah umat Islam akan mencapai 4 miliar. Dan itu tidak bisa dibendung. Ya, makanya Islam adalah agama umat manusia ke depan. Tidak bisa dibendung, Pak. Karena semua konsep manusia ini telah menunjukkan kegagalan. Bahkan kemarin saya diskusi dengan seorang profesor lulusan dari Jerman yang mengatakan di barat ini sudah tidak ada lagi inovasi, mentok sudah. Makanya yang mereka lihat sesuatu yang dinamis itu adalah Islam, tidak pada agama lain. Ya, mau tidak mau mereka akan mempelajari Islam ini. Tinggal bagaimana orang Islamnya ini, kan. Kalau orang Islamnya menampilkan nilai keislamannya itu luar biasa, akan banyak menarik mereka. Masalahnya penghambat Islam ini kebanyakan orang Islam sendiri. Ya, kita harus merubah model itu. Ya, wa qul syahdu bi anna muslimun. Saksikan kami orang-orang Islam, tapi dalam bentuk praktek kenyataan hidup, sehingga orang merasa nyaman dengan kita meskipun dia non muslim, yang merasa senang dengan kita karena muamalah kita, kan. Karena mereka tidak melihat Quran, dia mereka lihat hadis, lihat kita sebagai orang muslim. Alakul hal, itu satu hal yang harus kemudian kita bahagiakan diri kita. Allah perintahkan kita. Yang kedua adalah Al-Quran ini, Pak. Ya, qul bi fadlillah itulah Islam, wa bi rahmatihi yaitu Al-Qur'an. Ini rahmat Allah. Wa nazilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Kami turunkan Al-Qur'an ini penyembuh dan sekaligus rahmat. Ya. Subhanallah. Bapak sekalian, kesimpulan Qur'an ini ada cuma 5, Pak. Ya, mudah-mudahan ini diingat terus, ya. 5 file, Bapak Ibu ketika baca Qur'an, jangan lupa 5 file ini. Oh, ini masuk di sini, ini masuk di sini, ini masuk di sini. Ada 5 file, Pak. Kesimpulan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran menjelaskan rinci tentang Allah SWT. Tidak ditemukan di tempat lain. Ya, penjelasan tentang Allah Anda akan temukan lengkap di Al-Quran. Subhanallah. Sementara Barat itu, Yunani itu membuat teori teori filsafat itu tujuannya mencari Tuhan, tapi enggak ketemu siapa Tuhannya. Al-Quran menjelaskan itu. Karena misi para nabi dan rasul itu mengenalkan manusia kepada Allah. Nih, penjelasan lengkap tentang Allah. Yang kedua, apa kewajiban kita kepada Allah? Ya, ibadah kepada Allah. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi bacaan, kan? Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu terkait dengan yang pertama. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terkait dengan apa? Yang kedua. Kami hanya tunduk kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Jadi sikap tegas seorang hamba Allah, dia hanya tunduk kepada Allah SWT. Yang ketiga, file yang ketiga adalah perintah dan larangan. Ya, dalam Al-Quran itu ada perintah yang harus dijalankan, ada larangan yang harus ditinggalkan. Ya, apabila yang terjadi pelanggaran, justru perintahnya diabaikan, malah larangannya dikerjakan, yang terjadi apa? Kehancuran.
rusaknya manusia itu karena dosanya itu. Kalau orang itu mengikuti pola Al-Quran, perintah dijalankan, larangan ditinggalkan, maka dia akan aman hidupnya. Ini poin yang ketiga. Konsekuensi sebagai hamba Allah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, itulah jadi orang bertakwa. Yang keempat, jaminan bahwa orang yang kemudian menjalankan perintah Allah ini, meninggalkan larangannya, maka oleh Allah dijamin bahagia dunia dan akhiratnya. Bukan cuma akhiratnya Pak ya, termasuk dunianya Pak. Makanya kata para ulama, jangan kamu berharap masuk surga kalau kamu tidak bahagia di dunia ini. Ya, ya, bahagiakan hidupmu di dunia ini dengan dua hal tadi itu Pak, dan surga menanti kita insya Allah. Nah itu jaminan bahagia dunia Pak dan sampai surga. Yang kelima, hukuman. Nah, ancaman bagi mereka yang tidak taat kepada Allah dalam tiga hal di atas, maka dia akan sengsara dunia, sengsara apa? Akhiratnya. Itulah penentang-penentang ajaran Islam, penentang tentang para nabi dan rasul. Ujungnya kehancuran dunia, kehancuran akhirat. Saya dapat kemarin cerita, mudah-mudahan tidak terjadi dengan kita ini. Ya, bagaimana seorang yang terkenal pembunuh orang Islam di negeri ini, ya, begitu hebat orang ini, begitu ditakuti orang ini. Tidak tahu berapa orang sudah dibunuh sama dia. Tapi ketika dia meninggal, dia meronta-ronta. Dia dicakar-cakar tubuhnya sampai dipaksa dokter untuk diikat. Dan ketika meninggal dunia, baunya luar biasa, sampai tidak boleh dibawa ke rumahnya, dari rumah sakit langsung kuburan. Nah, yang menyaksikan itu harusnya menjadi sadar itu akibat kamu jahat sama orang Islam. Ya, makanya saudara sekalian, di dunia saja kita akan ditunjukkan oleh Allah sebelum nanti di akhirat. Ya, makanya orang baik itu lihatlah kematiannya, orang jahat itu lihatlah kematiannya. Ya, kecuali kalau kemudian dia jahat hidupnya, di akhiratnya dia bertobat kepada Allah, Allah akan ampunkan dia. Makanya ini pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kesengsaraan dunia dan akhirat itu di dunia saja kita bisa menyaksikan itu. Nah, semoga kita diberikan oleh Allah selalu kebahagiaan dengan kita apa? Memegang Islam dan Al-Quran. Ya, karena itulah sebenarnya yang akan menghantarkan kita kepada kebahagiaan yang hakiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirukum sallallahu Muhammad wa ma'af atas kebenarannya subhanallahi hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.